Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Haliza binti Safian. Pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda satu perkongsian yang bertajuk manfaat Al-Quran dalam kehidupan seharian. Seperti yang anda tahu, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup supaya manusia boleh menggunakan kepada jalan kebaikan dan kebenaran serta mengingatkan manusia agar berpegang teguh kepada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain dalam kehidupan seharian. Bahkan dari tiap satu ayat yang kita baca mempunyai 10 kebaikan di dalamnya, kerana keistimewaan Al-Quran mampu membuat hidup kita tenang dan tenteram. Antara manfaat membaca Al-Quran adalah yang pertama, akan menjadikan diri seseorang sentiasa berada di dalam keadaan tenang dan tenteram. Kerana orang yang membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Lebih-lebih lagi apabila mereka sudah menunaikan solat fardu dan seterusnya disertakan dengan solat sunat dan kemudian membaca Al-Quran. Selain menjadikan hati mereka tenang, mereka juga akan mendapat pahala dari di sisi Allah Subhanahu. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran mampu memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu sentiasa bertadabbur atau memahami atau membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian, nescaya dia akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, dengan membaca Al-Quran, Al-Quran boleh mampu untuk menjadi sahabat dan kawan kepada si pembaca di akhirat. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran juga boleh menjadikan seseorang itu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang mahu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Oleh itu, orang yang terbaik di dunia bukanlah orang yang tinggi pangkat ataupun darjatnya, tetapi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang mahu belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang keempat, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapat gelaran ahli Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya bagi Allah ada ahlinya daripada kalangan manusia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Baginda menjelaskan, ialah ahli Al-Quran, itulah ahli Allah. Dengan gelaran ahli tersebut sangatlah istimewa. Bayangkanlah diri kita yang sendiri yang mendapat gelaran ahli Allah, pastinya kita mendapat tautan rahmat yang luas daripadanya. Ahli Allah juga akan mendapat keberkatan tiga alam, iaitu pertama, selamat di alam dunia, kedua, selamat di alam barzah, dan yang ketiga, selamat di alam akhirat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama beristiqamah dalam mentadabur Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Saya akhiri tazkirah saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.